itu banyak pohon kurma, banyak kurma di bawah lereng Gunung Uhud. Suasana saat ini di Gunung Jabal Uhud, teman-teman. Kita zoom cara dekat ya. Anu, banyak pohon-pohon dan banyak pohon kurmanya juga. Di sana ada masjid. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, bersilakan ke teman-temanku dimanapun anda berada. Semoga sehat selalu ya. Hari ini saya mau ngasih teman-teman semuanya suasana sekarang di Gunung Jabal Uhud ya. Hari ini kita parkir di kawasan Uhud, teman-teman ya. Baik, tonton terus videonya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Hari ini belum ada jadwal ini, teman-teman ya. Kita parkir di kawasan Uhud ya. Tonton terus videonya sampai selesai. Nah, pas ya, kita kebetulan ini parkir di lapangan Uhud ya, teman-teman. Jadi kita bisa melihat secara jelas ya, kelihatan semuanya ini di lereng Gunung Uhud, jadi pas di depannya ini ya, teman-teman. Nah, sepanjang sana ya, sepanjang sana itu suara panjang ini Uhud. Udah 8 kilo ini ya panjangnya, jauhnya ya. Ini gunung yang nantinya diangkat Allah, diangkat ke surga ya ini ya. Kita bisa melihat di sekarang ini di dunia ya. Seperti ini Jabal Uhud ya, Gunung Jabal Uhud, teman-teman. Masa nggak bosan-bosnya selalu share video-video terbaru ya. Nah, di sana ada tulisan Allah, masya Allah ya. Di sana tulisan Allah itu ya, teman-teman, kelihatan kan? Tulisan Allah di sana ya, Gunung Uhud. Nah, kita zoom yang di sana, teman-teman. Tuh, kelihatan nggak ini? Itu ada orang di sana ya. Nah, itu di bukit. Ini bukan gunung tapi bukit ya. Yang gunungnya ini Gunung Uhud yang ini ya, gede ya. Ini bukit, ini Bukit Pemanah. Nah, suasana dan situasi hari ini, ini hari Jumat ini, teman-teman ya, hari Jumat ya, mungkin hari Jumat hari liburnya orang Arab Saudi. Jadi ya semua umat muslim ya. Jadi mungkin ini ziarahnya sore ya, teman-teman. Sore selepas sholat Jumat ya. Tadi pagi saya pantau ini di kawasan Uhud, enggak ada yang ziarah ya. Karena jam mepet jamnya sholat Jumat ya. Nah, ini saya pantau sekarang ini ada itu ya, ada jamaah. Ada jamaah yang lagi
naiki bukit, bukit pemanah. Dikelilingi pohon kurma dan di sana juga banyak parkiran ya, parkiran bus. Tuh ya. Ini namanya Gunung Jabal Uhud ya. Para suhada yang gugur di medan perang dulu ya di sini. Sana dilengkapi masjid ya teman-teman. Tuh, juga bagus. Sepi ya teman-teman, hari Jumat ini pindah di sebelah sini sampai sini teman-teman ya, gunungnya ini sampai sini. Duh, besar. Nah ini kelihatan jelas kan, ini Gunung Jabal Uhud teman-teman. Dari sini ke sana terus ya, memanjang ini. Di sana juga ada perumahan komplek itu ya. Di atas ada tower ya, tower untuk sinyal ya. Cuacanya juga terang ya, terang ini, cerah awannya, insya Allah ya. Sampai sana ya, sampai ke sana. Jauh ya. Ini kalau diukur panjangnya, jauhnya hampir 8 kilo ya. Kalau nggak salah ya. Kalau dilihat dari sini di depan ini ya, kayak mau kayak mustahil, tapi memang begitu ya, memang segitu ya, 8 kiloan ya dari sana itu. Oh sana. Nah semuanya ini nggak ada gunung-gunung yang lain ya teman-teman, hanya Gunung Jabal Uhud ini yang ada ya di sini ya. Nggak ada itu, bisa teman-teman lihat ya di sana. Oh perkotaan ya, perkotaan. Nah, gak ada. Oh, gak ada gunung-gunung yang lain. Cuman Gunung Uhud aja di sini, teman-teman ya. Ke sana juga tuh ya. Sepanjang sana itu gak ada gunung. Cuman ini aja, Gunung Jabal Uhud ini. Cuman satu-satunya Gunung Uhud di sini ya. Yang lain gak ada ya. Cuman satu aja Gunung Jabal Uhud ini. Situasi dan kondisi saat ini Kota Madinah nggak ada yang ziarah ya, cuma sedikit tuh. Ya, cuman itu aja dikit ya sore hari. Nah, masyaallah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang nonton video ini, Allah mudahkan segalanya, Allah panggil untuk bisa menjalankan ibadah umroh maupun haji, dan Allah mudahkan rezekinya sehat selalu ya. Yang selalu setia menonton video saya, mudah-mudahan Allah panggil bisa menjalankan ibadah umroh dan haji lancar sehat, pokoknya segalanya ya lancar jaya ya. Seperti ini situasi dan kondisinya di Gunung Jabal Uhud ya teman-teman ya. Kanan kiri nggak ada gunung ya, cuman gunung ini aja ya. Tuh
saya yang sana itu tengah itu gelap ya, gelap ya. Serasa kayak langsung ke langit ya. Ini besar ini teman-teman ya, ini besar ini. Benteng ya, itu benteng dulu Bukit Pemanah. Para swadaya itu gugur di medan perang di situ ya. Di situ tanda saksi bisu dulu peperangan zaman Rasulullah itu di sini Gunung Jabal Uhud teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasananya hari ini sepi. Gunung Jabal Uhud sepi teman-teman, nggak ada yang ziarah ini. Insyaallah tabarakallah, karena ini hari Jumat ya. Ya, jadi sepi teman-teman. Mungkin besok hari Sabtu rame ya.